أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Lepas tawaf, sa'i. Okay? So, kita sambung sa'i. Okay. Sa'i, rukun umrah. Niat, tawaf, sa'i, rukun ketiga. Okay? Selepas minum air zam-zam, berjalan menuju ke Bukit Safa. Kalau dulu saya tulis melalui Babu Safa, sekarang Babu Safa kat mana pun tak tahu. Masjid tak siap-siap, jadi saya hilangkan dulu. Sunat yang lalu situ. Okay, menuju ke Bukit Safa. Sampai di Bukit Safa, dalam perjalanan menuju tu ada amalan sunat dia. Baca doa, abda'u bima bada Allah wa rasuluhu inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayyattawwafa bihima. Waman tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Okay. Menuju ke Bukit Safa. Bukit Safa batu tinggi. Itu landmark, senang cerita, tanda-tanda dia. Ada pagar sekarang. Pagar ni baru 2009 buat. Tak bagi orang naik, dulu orang naik sampai atas. Jatuh luka-luka berdarah-darah. Ya kan? Dia jenis manusia ni pelik. Ada jenis manusia ni dia suka kalau berdarah. Kononnya dia bersungguh-sungguh berkorban. Lepas tu ada setengah ajaran dia pukul badan sampai berdarah. Kan? Kat Mekah pun ada juga naik atas bukit tu, perempuan naik baca Quran atas tu, ha. Kan. Okey. Okey ni kemudian gambar ni ialah nak tunjuk kita menghadap ke kiblat. Kaabah tak nampak, kita berpandu pada line garisan apa ni, saf solat ni, warna coklat. Okey, menghadap ke sana nak baca doa, nak mula sa'i. Ini lorong wheelchair yang ada sekarang. Ini pun dibesarkan tahun berapa ni? 2005-2006 dibesarkan. Sebelum tu kecil separuh yang ada sekarang. Lagi padat. Zaman dulu nak sa'i ni musim haji, subhanallah. Isteri saya hampir jatuh pernah sekali atas Bukit Safa ni, sempat saya tangkap. Orang macam ni. Lepas tu dibesarkan sekarang. Ni tengah-tengah lorong wheelchair. Ini Bukit Safa atas, bumbung. Mulai tahun 2012, tutup tak buka lagi sampai sekarang. Pasal ada kren ke atas tu. Tak siap-siap. Dulu dijangka masjid tu 3 tahun siap. Okey. Lepas tu tahun 2015, 2012, 13, 14, 15 patut dah siap. 15 datang kren tumbang. Maka kerajaan Saudi pun berhentikan Bin Laden. Pasal dia kata Bin Laden tak bertanggungjawab kren tu tumbang. Kerana itu dah ribut teruk. Tumbanglah, kita nak berdiri pun tak boleh. Dia berhenti Bin Laden, tak siap sampai sekarang masjid. Okey, ni atas. Gambar ni saya ambil tahun 2012. Saya ambil sendiri. Lepas tu di bawah sekali. Ni Safa bawah. Maknanya basement. Ground floor basement. Okey, masih lagi batu-batu bukit tadi. Dia tarah, dia buat pagar juga. Dia tulis Safa. Mana kita sekarang ni kalau buka semua, ada basement, ada ground floor, ada first, ada second, ada roof, ada lima. Antara first dan second ada lorong untuk wheelchair saja. Antara dua dengan roof dengan bumbung ada satu lagi lorong wheelchair. Mana kalau bilang semua tujuh sebenarnya. Cuma dia tak buka, dia buka hajilah sikit-sikit-sikit sampailah. Tapi daripada 2012, habis haji 2012, sampai sekarang roof tak buka lagi lah. Pasal ada kren kat atas. Kau tidak seronok kat sana tu. Okay. Sambil berjalan sunat membaca saya sebut tadi, daripada lepas tawaf, lepas minum zam-zam, nak pergi ke tempat sa'i itu, kita sunat baca abda'u bada Allah wa rasuluhu inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayyattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Okey, itu step-step dia, step by step yang saya buat. Kemudian tu tak apa, sampai di Bukit Safa sunat menghadap ke Kaabah dan berdoa. Nak mula niat ni. Allahumma inni uridu an as'a baina Safa wal Marwa sab'ata ashwatin sa'yal umrati lillahi ta'ala. Ya Allah, aku ingin mengadakan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali ulang alik sebagai sa'i umrah
kerana Allah Ta'ala. Kalau dapat panjang tu. Kalau tak dapat, macam saya cerita tawaf lah. Sahaja aku saya umrah kerana Allah Ta'ala. Tak sebut 7 kali pun tak apa. Syarat sah 7. Okey? Tak ada sa'i 3.5. Qasar. Sa'i qasar tak ada. Okey. Tak niat pun tak apa. Pasal sa'i ni sa'i rukun. Sa'i ada 2 jenis je. Tak ada sa'i sunat, tak ada sa'i. Ada 2 je sa'i. Sa'i rukun haji dengan sa'i rukun umrah. 2 tu je sa'i. Sa'i wadak tak ada, sa'i kudum tak ada. Dekat nak balik, orang kata beritahu wadak, dia beritahu wadak. Tak balik-balik, rupa beri sa'i wadak sekali. Okey. Angkat tangan, isyarat ke Baitullahil Haram bertakbir. Maknanya, ni Hajaral Aswad. Bukit Safa berada sekitar sini. Mana Kaabah berada sebelah kiri. Okey, sebelum mula ngadap ke Kaabah, Allah ni urid as'a bainas safa dia. Ya Allah, tu aku ingin mengadakan sa'i antara Safa Marwah sebaik 7 kali sebagai sa'i umrah kerana Allah Taala. Sunat angkat tangan. Tinggi laki-laki, rendah perempuan, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tanpa kucup, tak kucup sini. Okey, sunat. Yang kelima, mula berjalan menuju ke Bukit Safa atau Bukit Marwah mengikut jalan sahala sebelah kanan dan baca doa sa'i yang pertama atau sebarang doa. Mula berjalan, subhanallah, walhamdulillah, wala. Mula baca doa. Okey? Tu, ada tiang kat tengah, tepi sini jalan sebelah kanannya. Sampai kawasan lampu hijau, laki-laki disunat berlari anak. Disunat berlari anak sebenarnya semua, tapi perempuan kena bercampur dengan laki-laki, maka dia tidak beradab kalau lari. Punggung bergolek besar, ya kan? Ha, tu kan? Orang tengok, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Okay. Jadi, berlari anak ni bukan lari bapak. Okay. Kita boleh berlari. Kalau saya dengan rumah saya kalau musim haji, tak nak tinggal dia, dia sebelah. Rabbil fir warham wa takarram wa tajawaz amat. Sama dia melangkah ni. Sampai sama je kita. Cuma gaya je lain. Tu nama lari anak. Kalau zoom pecut tu, tu lari bapak. Kan? Tu kalau musim umrah, kadang-kadang perempuan lari bapak. Potong kita pun ada. Kan? Nah, saya kalau musim orang tak ramai, saya tinggal lah dia. Bebas. Sampai hujung, siang betilah tunggu. Baca doa. Rabbil fir. Tak ingat doa tu. Nak baca di buku, takut langgar dinding. Tu tak? Rumah saya baca buku, saya tunggu tengok ke sana, lama ke tepi, ke tepi, lain sah macam tu, nak ke tepi, ke tepi, saya kata, eh, mana, bawa, kerja berdebu lagar dinding. Okay. Boleh, tak boleh, tu zikir lain, tak boleh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilah, apa boleh, jangan tukar lagu Melayu je, kecil-kecil lembu jaga, besar kaluk, ben jaga. Mana dia? Tu lampu hijau sekarang. Zaman dulu lampu hijau, pangkal dengan hujung. Dia taruh lampu mula dengan akhir. Sekarang sepanjang panjang. Semua tingkat. Okey. Selepas kawasan tersebut, lampu hijau tadi, maka berjalan seperti biasa menuju ke Bukit Marwah tadi. Lepas kawasan hijau tadi, jalan seperti biasa. Saya pernah lalu lagi tinggal sampai hujung lampu hijau tu, saya pun berhenti. Tengok rumah. Sebab waktu sa'i, bahu tak kisah. Sehingga dalam kitab dia kata, nak sa'i merangkak pun sah. Dari segi hukum lah. Nak sa'i, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sah sa'i tapi gila. Orang tak buat macam tu kan? Okay. Okay. Saya tunggu rumah saya. Kadang-kadang seksian kalau musim panas, saya ambil air zam-zam, bawa pergi kat dia. Sebab saya sana, ke belakang ni tak ada masalah. Nak ke depan ke sana baru kena luruskan niat balik. Ni berjalan sana ke sini undur ni nak bagi zam-zam. Bukan jalan sa'i. Okey. Naik ke bukit atas Bukit Marwah, naik sampai ke atas. Kaki bukit dah cukup sampai, naik ke atas tu sunat. Tapi sekarang kena naik pasal dinding. Dia sengaja dia buat dinding tu, kalau tidak nanti orang tak naik. Dia takut corner Kaabah tak sempat sampai. Naik kena pusing balik, baru boleh pusing balik. Naik ke atas, menghadap ke Kaabah berdoa. Pasal nak ambil peluang, Bukit Safa, Bukit Marwah, tempat mustajab doa. Rekah sudahlah, kita dengan saya berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin. Habis. Okey, tu.
Bukit Safa ni, batu dia sama rata dengan marble ni. Ni batu dia. Hitam. Furnace tu, batu tu licin. Jangan pijak, main-main. Lepas mup ada air. Jangan balik cerita korang, batu Bukit Safa ni berair. Dia cerita kat saya, dia tak suka tu. Balik daripada tawaf dia baru sampai Jumaat. Dah siap umrah datang ke pejabat di Mekah ni. Ustaz, rupa-rupanya batu di Bukit Safa ni berair. Saya nak kata tidak, kesian kat dia. Payah-payah datang tak pergi makan, tak pergi minum, nak cerita kat ustaz. Ya kan? Saya senyum je lah. Okey. Bukit Safa tu. Ni masalah sikit lah kalau nak pijak batu tu. Kalau musim haji, orang penuh atas tu duduk. Orang pula duduk atas batu hitam, pakai baju hitam, orang hitam. Waktu malam. Lagilah susah kan? Okey, tu line soft. Itu di apa ni? Di lorong wheelchair. Ini di bawah. Basement dia. Basement lah, basement dia. Dia tulis juga Marwah kat situ. Okey. Ni atas bumbung. Roof. Sekarang tak boleh naik lagi. Beza dia dengan Marwah, Marwah bulat, besar, dia kecil tapi bersegi. Itu beza Marwah dengan Safa di atas bumbung sana. Sama juga sampai sini menghadap ke Kaabah pada doa tadi, angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamd. Jadi kita berada di sini, Kaabah di sana. Tak nampaklah, tapi itu kedudukannya. Mula berjalan pusingan kedua melalui jalan sahala sebelah kanan dengan berdoa sa'i kedua atau sebarang doa. Patah balik. Pusing, patah balik. Ke sana. Ini yang kedua. Datang satu, pergi dua. Datang balik tiga, pergi empat. Datang balik lima, pergi enam. Datang balik tujuh, tak pergi-pergi lagi dah. Mula sana, berhenti sini. Okey. Begitulah sampai pusingan yang ketujuh yang berakhir di Bukit Marwah dan membaca doa tamak sa'i sunat. Okey. Sa'i mana rukun umrah. Ya. Rukun keempat. Umrah ada berapa rukun? Okey. Ingat? Lama dah tu, 3-4 minggu dah cerita tu. 5. Yang pertama, niat ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, bercukur bergunting. Yang kelima, tertib. Okay. Sa'i ialah berjalan ulang-alik antara Safa dan Marwah dengan syarat-syaratnya. Perlakuannya berjalan ulang-alik antara Safa Marwah. Jalan sahala tidak sahala itu sekarang buat supaya teratur. Tidak mesti ikut jalan sahala. Nak patah balik jalan sama pun boleh. Tapi bengong kita, sangkut orang. Okay. Syarat-syarat ini penting. Syarat sah dia, pertama, hendaklah dilakukan selepas tawaf rukun. Sama ada haji umrah atau tawaf kudum bagi haji ifrad. Sa'i mesti buat tu selepas tawaf. Kalau tawaf tak sah, sa'i tak sah. Mana confirm tawaf tu sah dulu. Kalau kita ragu-ragu apa semua, lepas tawaf, cek dulu sebelum. Kata perempuan ragu-ragu nak datang haid ni. Lepas tawaf elok pergi tandas, cek dulu. Confirm tak ada apa, baru sambung. Kalau tidak, penat saja je dapat. Okey. Sebab syarat dia mesti, sebab tu tertib. Mulai di Bukit Safa, dia sudah di Bukit Marwah. Mesti mula di Safa, tak boleh terbalik. Ada orang terbalik. Dia mula Marwah, tak macam mana, tak tahulah. Boleh terbalik tu kita pun tak tanya macam mana. Tapi ada kes berlaku. Pada kita dah beritahu dah. Bukit Safa batu tinggi, Bukit Marwah rata sama dengan level. Sama level dengan lantai aja. Dia boleh bertukar. Pakcik yang apa ni, yang tak reti baca, tak reti nulis, tak bertukar. Itu kadang-kadang kerja Allah Ta'ala. Yang bertukar tadi lurus mesti. Tak boleh kira kat Mekah. Pergi haji bersama saya ni seorang wak, orang Kelang. Suami isteri. Dia terpisah dengan grup lepas tawaf tadi. Lepas tawaf dia pun nak balik, dah terpisah dengan grup. Habis tawaf dah balik lah hotel. Balik-balik, lalu Bukit Safa. Ini batu tinggi. Ustaz kata Bukit Safa. Dia cerita ke isteri dia, loh, jom kita sa'i sisan.
sanjalah terus. Awak tahu ke tu Safa? Sana Marwah. Start di Safa, dia sa'i. Jadi selesai. Balik, awak tadi cerita kat saya, duduk sebilik kat saya. Aku tadi sesak, aku sa'i. Oh, dia pun cerita, seronok saya, bagus wak. Wak ni kadang-kadang lucu juga. Dia balik-balik satu hari tu, dia kata, Arab reti cakap Jawa, dia kata. Wak mana tahu? Eh, aku beli barang, dia kata, 3 rial, aku tawa. Loro rial. Nah, tapi dia tunjuk tangan dua gini, agak ngangguk lah. Dia kata, Arab faham Jawa. Padahal dia tunjuk tangan dua. Aduh. Okay, mula di Safa, berakhir di Marwah. Cukup 7 dengan yakin dari Safa ke Marwah kira 1, dari Marwah ke Safa kira 1. Jangan pergi balik ke 1, pingsan. Jarak antara Safa ke Marwah 420 meter. Jarak dia. 7 kali ulang alik tu 2.9 kilometer. 3 kilo lah mudah. Beza 100 meter je. 3 kilometer. Ha, kalau pergi balik baru kira 1, jadi berapa? 6 kilometer. Pingsan. Okey. Pergi satu, balik dua, pergi lagi. Oleh kerana itu mudah nak ingat, nak daripada Safa ke Marwah semua angka ganjil. 1, 3, 5, 7. Daripada Marwah ke Safa angka genap. 2, 4, 6. Sebab kadang-kadang kita keliru. Jalan daripada Safa ke Marwah. Ini 3 ke 4, 3 ke 4. 4 lah pasal sini genap. Okey. Yang keempat adalah sa'i sehingga sampai ke penghujung tempat sa'i di Bukit Safa dan di Bukit Marwah pada tiap-tiap kali. Mesti sampai. Sebab tu kerajaan Saudi dinding terus. Tak pusing dinding itu memang tak sah. Kan senang. Sekarang pasal ada bangunan. Zaman mak saya pergi haji tengah padang ni. Tak ada apa. Tahun 56 mak saya pergi dia tu. Tak ada apa. Kena pakai slipper, kena pakai kasut. Sa'i ni orang jual barang celah-celah tu, kena lari je kita ngelak celah-celah tu. Cik baik, bau tak kira. Kan, dulu. Lepas tu kerajaan Saudi buat bumbung. Daripada zinc. Daripada tak ada bumbung, buat bumbung daripada zinc. Bayangkan musim panas duduk bawah zinc. Tak macam oven. Lepas tu, buat yang bau bangunan. 2 tingkat dulu, zaman dulu. Bangunan. Atap zinc tadi dia bawa ke hujung dekat Masjid Kuching. Orang pun berjual lah bawah tu, maka kenalah dia pasar zinc. Zaman dulu. Sebelum Masjid Kuching. Sekarang semua kena roboh dengan Masjid Kuching. Dengan Kuching pun tak ada. Nah, buat yang sekarang ni, yang berapa tingkat tu? Yang 3-4 tingkat tu. Daripada basement lagi. Basement paling baru lah. Basement tu dah 2012 pakai. Yang bawah. 2012 saya bertugas, orang telefon saya pukul 3 pagi. Ustaz, saya tengah sa'i sekarang ni, di bawah sekali. Okey, okey. Kat mana sempadan Marwah ni dengan Safa ni? Saya tak pergi tengok lagi. Nak kata, saya tak pergi tengok lagi, tak boleh. Tak cerdik. Jadi saya kata senang. Tuan pergi sampai ke hujung, sampai ke dinding. Sampailah ke Marwah ke Safa. Kan Safa keluar sana kata, bung, sampai dinding. Mestilah sampai. Ha, pagi esok saya pergi gambar tadi tu. Lepas subuh esok pergi ambil gambar. Rupa kat sini dia tulis Safa. Katakanlah. Mana lepas sana dah naik bukit dah tu. Kalau kita ke atas. Sebab tu kadang-kadang nak jawab soalan ni, kena cerdik sikit. Jangan nampak bodoh sangat. Okey. Oh, salah ni. Tadi dah 5, pergi 5 pula. Ini 4, 5. Oh ni. Yang kelima tu silap. Dia ada 6 je semua. Yang kelima tu, ulang balik yang nombor 4. Okey, dalam buku tak terulang kan? Okey. Yang keenam, yang kelima, hendaklah sa'i di Batnul Wadi, tempat yang ada sekarang ini. Batnul Wadi mana antara Safa dan Marwah ni. Antaranya. Sekarang kerajaan Saudi nak mudah dia buat bangunan. Jadi orang tak fikir apalah. Kalau dulu mesti antara dua lembah, antara lembah ni, antara bukit ni. Itu Batnul Wadi. Dan yang keenam, tidak berniat lain yang boleh memesongkan sa'i sama dengan haji tadi. Sama dengan tawaf tadi. Tak boleh terpesong niat. Okey, tengah sa'i pusing ke lima. Haus, air tak bawa. Sebab tu saya pesan, bawa air. Isi zam-zam dalam botol bawa. Nak sa'i pun, haus berhenti terus minum.
Ini tak bawa air, jalan-jalan, tong zam-zam ada, dia pun pergi tong zam-zam. Daripada sana ke sini tu, nawa itu nak minum air, maka terpesong niat dia. Lepas minum air, nak sambung kena pergi ke poin yang asal. Baru jadi. Ya kan? Kudak pergi sini, minum. Tadi terputus, pergi sambung gini. Tak jadi. Allah Ustaz, tahun 2007, saya ceramah di Mekah. Allah Ustaz, kami dulu main batu umrah buat macam tu. Kata jangan balik dulu. Batu Islam, bab fiqh ni luas. Ya kan? Cuma kita tidak boleh main-main. Kena ikhlas. Jadi, kalau terpaksa, dah terpaksa, dah lepas, dah terpaksa dah. Dah macam mana? Ada pandangan mengatakan, selagi kamu berjalan di kawasan sa'i itu, maka dianggap sa'i. Pakai yang tu lah, dah lepas. Yang akan datang sekarang, buat yang terbaik, baru kita pakai yang pendapat yang paling baik. Tu kena mengaji lebih sikit tu. Ya kan, kau tidak nanti cerita kau, oh tak sah tu nanti kamu, habis, macam mana saya? Dalam ihram lah balik. Oh, habis macam mana? Kena buat dam ihsar. Dah berapa kali pergi? 5 kali. 5 ekor kambing. Kebetulan ustaz pula jual kambing. Untung. Okey, sa'i. Tersyarat sa'i ada 6. Perkara sunat dalam mengerjakan sa'i pertama menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah sampai ke Batu Bukit. Ni kena faham. Ni ditulis ni 200 tahun dulu buku kitab fiqh ni. Batu Bukit pada masa tu kita naik sikit dah batu. Sekarang pasal mabur. Jangan panjat batu betul tu jatuh. Ya kan? Maksudnya kaki bukit ni dah cukup. Naik atas sikit nak dapatkan sunat. Sebab tu sekarang di dinding. Mana kita dah mesti kena naik atas baru boleh pusing. Okey. Dulu sebelum pagar dulu kalau tak boleh letak kaki tak puas. Bam, pijak kaki atas batu barulah puas. Lepas tu di Marwah pula, orang ramai kan, cari juga celah. Sik, letak kaki, baru puas kan. Menghadap ke kaki ke arah kiblat dan mengangkat tangan setelah bertakbir. Itu sunat, angkat tangan. Allahu Akbar, Allah perempuan rendah. Sunat, kalau tak sempat buat, tak payah buat. Kita duduk gini, tolak dorang. Itu akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar, tolak dorang. Berlari anak ataupun sunat. Kalau dah sakit tak payah berlari anak. Kan kita ciri berlari anak terberak. Terberak tak apa lagi tengah sa'i kan. Tapi takut kotor mesti. Contohnya, saya selama saya sa'i sekali saya tak lari. Isteri saya tahun 2010, isteri saya baru sembuh daripada operik tendon putus. 2 tahun tak pergi umrah dia, pergi umrah. Takkan saya nak tinggal dia seorang. Jadi saya kata, awak naik wheelchair lah, saya tolak. Tak nak. Oh, perempuan ni satu hal juga. Dia nak tunjuk dia kok mana-mana. Sebab tu kita nak kahwin lain tak bagi. Sedap cakap bini tak ada kat sini. Contoh tilam ngantuk kan. Segar siap kan. Tak nak jadi, tak apalah nak cuba jalan juga dia kata. Okey, tak apa. Saya temanlah dia. Tak larilah saya. Takkan nak lari tinggal dia seorang-seorang. Nah, tu sekali saya tak pernah lari. Lain semua boleh larilah. Okey, yang kelima, mualat berturut-turut, tak berhenti, pusingan tadi. 1, 2 sampai 7, tak berhenti. Hui, kuat ustaz kalau tak berhenti, penat tu. Allah Ta'ala bagi tenaga, belum tentu. Mak saya pergi umrah, arwah mak saya, arwah dah. Pergi umrah terakhir, umur dia 74 tahun. Dengan saya, itulah saya sempat bawa dia pergi umrah, sempat bawa tawaf dan sa'i. Jadi mutawif kepada mak sendiri. Saya cerita sampai isteri saya kata, awak berjalan sendiri, awak dah biasa, saya nak bawa mak. Ini saya dah janji dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala bagi kekuatan. Mak saya kata, mak, kalau mak tak larat, beritahu kita berhenti. Ini sunatnya. Mak saya boleh 7 kali ulang alik tak berhenti. Tapi tak boleh buat umrah hari-hari lah demam. Sebab kekuatan Allah Ta'ala bagi. Isteri saya tahun 2012, pergi ke Mekah dalam keadaan tak sihat. Tahun tu, saya pergi dulu, saya bertugas. Selalunya kalau isteri pergi haji, saya tak bertugas. Biasanya. Tahun tu, saya dilantik oleh tabung haji, bertugas di talian ibadah.
taklim ibadah ini baru wujud tahun 2012 dan saya orang pertama bertugas. Dah diberi taklimat, ajak pergi sana sini, pergi ke Tabah Haji Contact Center tengok macam mana, jawab telefon dan sebagainya. Baru tahu, oh rumah saya dapat pergi haji. Rumah saya tak apalah, saya cancel. Jangan cancel. Cancel pergi haji, awak pergi kali ketiga dia ni. Terus tak dapat. Pergi. Habis macam mana? Tak apa, kita minta Allah Ta'ala selesaikan. Tak apa, dah kepala saya fikir juga macam mana. Tapi tak nak tarik. Tak nak mundur diri lah. Pasal tugas pertama ni. Sehingga saya offer pada anak-anak, siapa di antara kamu semua yang nak teman mak perempuan, tapi pasal mak ni perempuan kan, saya akan pergi haji free, pergi package. Tapi package pun tak lama, ha, cuma dekat lah duduknya, 200 meter dengan masjid. Okay. Tak ada siapa lah, sangat sibuk semua. Seorang anak saya, tak apa, saya cuti tambah gaji. Okey, rezeki awak. Baru kita rayu ke tabung haji macam mana, anak saya dah register lama dah, nak cepat tu macam mana. Berdoa lah Allah Ta'ala, satu hari Allah Ta'ala nak beri jalan. Saya pergi berjabat tabung haji, waktu tu ada kelas, keluar je dari situ, nak balik dah, nak naik atas, nak saya nak ke bahagian bimbingan, sekejap, jumpa dengan CEO tabung haji yang lama lah, Tan Sri Ismi. Ustaz, nak mana? Nak pergi ke bimbingan sekejap, ada hal, Tan Sri. Oh, mana gambar Ustaz ambil terlepas? Yang kita ambil gambar waktu kita urus jemaah naik bas apa semua. Oh, tak pernah sini. Nanti saya hantar ke pejabat. Tak ada pejabat. Ada makna lah kitanya. Balik, burnkan gambar tu dalam CD, buat surat rayuan. Pergilah ke pejabat. Tak payah jumpa dia, jumpa PA je. Olo ni, Tan Sri minta gambar yang terlepas ni ada dalam ni. Ni surat saya merayu. Tolong beritahu Tan Sri, saya bertugas tahun ni, jadi saya tak nak tarik balik kerana saya bertugas pertama kali di Taib ni baru wujud. Tapi isteri dia pergi haji, saya nak merayu anak saya menemankan mak dia supaya saya boleh bertugas tak ganggu kerja saya. Hantarlah. Dah hantar kau pesan, nak usul siapa semak. Lama tak ada cerita, tak apa, saya pun risau, sudah. Satu hari memberanikan diri, telefon ke PA je, tak payah tempoh dia. Ngarut dia. Saya Ustaz sampai gini cerita. Ya hari tu surat saya rayuan gini macam mana dengan cerita tak? Eh, Ustaz tak dapat berita apa? Tak ada. Eh, dah lama datang Sri lulus. Pergi tanya tingkat 30. Ah, dah selesai rupanya. Pergi tingkat 30 tanya. Ada. Barulah print surat tawaran. Tak apalah saya balik suruh anak saya sign lah terima. Ustaz tolong sign sendiri boleh. Bagi sign bagi pihak. Jadi rumah saya tadi dapatlah pergi. Orang tak pernah tak pergi bersama suami. Sekali pergi kerana suami. Anak teman, anak tak pernah pergi haji. Umrah pun tak pernah pergi kerana anak saya tu. Balik haji tu pergi umrah. Risaulah dia. Makan tidak apa, tidak makan sikit, masuk angin. Hari dia nak pergi tu, report lapor dia di Kelana Jaya, anak ambil gambar, post kat saya. Dah WhatsApp. Saya dekat muka tengok, monyok rumah saya. Saya telefon anak saya, kenapa mama kamu monyok sangat? Mama dah 3 hari tak makan. Ah, sudah. Beritahu mama awak, jangan risau. Sampai sini pagi esok, saya bawa dia tawaf. Jangan pergi ikut orang ramai-ramai. Mana ada special lah untuk dia. Tak apalah, pagi esok saya pun termenung. Saya kena bertugas sampai pukul 8. Malam tu. Kena shift ketiga, shift malam. Yang geng yang bertugas sama-sama, saya ustazah. Ustaz, ada apa nampak pelik? Saya dah risau rumah saya dah sampai malam ni, pagi esok nak pergi tawaf. Saya janji saya nak bawa pergi tawaf. Saya nak pergi tawaf, kita habis tugas pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi kat Mekah dah panas. Oh, tak apa Ustaz, saya tolong. Saya masuk awal, dia masuk pukul 8, dia, saya masuk pukul 6. Lepas subuh dia masuk terus. Oh, selamat, Allah tolong lagi. Tak ada telefon. Okey, tunggu, pergilah pagi esok. Okey, boleh pergi tak? Bolehlah, dia kata. Monyok ni. Gini, ya, pergi. Lepas tawaf 70 pusingan, terduduk tersandar kat tiang. Pening. Saya pun pergi ambil air zam-zam. Olok kat dia, ni sini ni tempat berkat. Awak doa daripada Allah Ta'ala, minum air zam-zam. InsyaAllah kalau ada tenaga, mana tahu. Minum, tunggu 10 minit. Boleh senyum. Kan? Lama dia kata, jom. Jom ke mana? Balik ke sa'i? Sa'i lah dia kata. Boleh ke? Ay, boleh, sihat dah. Sihat dah. Pergi sa'i 7 pusingan tak berhenti. Sebab tu di Mekah ni jangan kan kena minta dengan Tuhan. Itu milik Allah Ta'ala semua.
Wallahu a'lam. Okey, berterus terus tak mual, tak putus mualat. Berwuduk sunat. Tak ada wuduk besar. Pusingan kelima tunggu pergi duduk-duduk pun kentut. Alamak kentut. Tak apa, jalan terus perpak perpung perpak perpung perpak pun kan. Tak dapat sunat saja. Ini sa'i, bukan tawaf. Tawaf tak sah. Berjalan kecuali uzur sama juga. Nak naik wheelchair pun tak apa, nak naik skuter pun tak apa. Dan berdoa tu pun sunat. Tapi kalau tak baca doa, tawaf bisu nama dia. Sa'i bisu, lama ni. Tak baca apa? Sebab tu kalau tak boleh doa, zikir. Kan? Takkan zikir pun tak boleh. Tak boleh zikir, tahlil. La ilaha illallah. Jangan pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha itu. Okey. Okey. Habis sa'i. Sa'i ni mudah sikit pasal dua benda tak ada. Bahu tak payah jaga. Wuduk tak ada, tak apa. Jadi dia mudah. Okey. Tak larat duduk dulu. Lepas tu sambung. Saya pernah bawa tahun 2001, saya bawa anak saya waktu tu anak bongsu umur 11 tahun. Pergi umrah. Kita dah biasa waktu tu muda lagi, pagi buat umrah, petang buat umrah, pagi umrah petang. Terlupa yang anak ni budak lagi ni. Pagi umrah, petang buat umrah. Lama-lama menangis dia, duduk tepi menangis. Kenapa? Sakit betis. Ni anak perempuan kan. Saya kata apa, rehat dulu, rehat dulu. Aduh, ambil azam bin usum bin uzam zam sirah atas kepala sikit lebih basah. Musim panas pergi bulan 8. Lepas tu sambung. Tak apalah. Ini kan, pasal tak dapat sunat je. Tempoh waktu skuter tu. Skuter boleh pakai pasal dia tak habis bateri. Ini kan, lepas tu dia tahu atas orang tak boleh buat lari balik. Dia paling laju 10 km sejam. Paling laju. Tekan dulu. Lepas berhenti. Ini kan. No. Jadi saya pun pertama kali bawa. Jadi saya ada pengalaman, boleh cerita. Pasal saya bawa sendiri. Saya tawaf tahun lepas, bulan 2 tahun lepas tu saya naik skuter sekali tu. Memang saya tawaf sendiri, bawa sendiri. Kita boleh ceritalah. Pergi sewa. Kalau untuk tawaf saja, seorang 50. Kalau dua, 100. Kalau sa'i, tawaf ada sa'i, sama juga sa'i pun rate dia. Mana kalau kita ambil tawaf ada sa'i untuk dua orang, 200. 200 lah. 100-100. Okey. Senanglah kalau kita tak larat. Tak payah kita nak memaksa diri apa semua.